Halo sahabat pecinta budidaya ikan nila, untuk video kali ini kita akan membahas kolam Hebel yang dilapisin plastik. Bagaimana keadaan kolam Hebel yang dilapisin plastik setelah 1 tahun kita pakai? Untuk video ini kita akan bahas kelemahan kolam yang dilapisin plastik seperti ini. Kolam yang dilapisin plastik memang sangat bagus, tapi satu kelemahan kalau kolam yang dilapisin plastik, apabila setiap hari kena cahaya matahari seperti pinggir-pinggir seperti ini, ini dia akan pecah rapuh. Contohnya di sini. Mari kita lihat contohnya. Mungkin sudah kelihatan itu. Ini ada 1 tahun di sini. Sudah banyak yang pecah rapuh. Sebelah sini masih kuat karena tapi udah rapuh juga tuh. Nah, kelihatan sangat rapuh karena tiap hari selalu kena matahari. Mungkin bisa jadi kalau ditutup atasnya, misalnya di sini ditutup semua atasnya, bisa jadi dia agak awet. Cuman kelemahannya kalau ditutup, ikan nila ini agak lambat karena tidak kena matahari. Maksud kita akan lambat pertumbuhannya karena tidak terkena matahari. Karena matahari ini mengandung vitamin D, sangat bagus untuk pertumbuhan ikan nila. Lihat, itu pinggir-pinggirnya sudah hancur. Ini rapuh. Dulu kita mengandalkan plastik. Yang pertama, pekerjaan lebih cepat, lebih murah. Ternyata setelah 1 tahun perjalanan dalam budidaya ikan nila ini, kita mengandalkan plastik. Kalau menurut kita, kalau hanya belajar, ya boleh-boleh saja menggunakan plastik. Tapi harus punya cara juga bagaimana ke depannya. Harus dirubah, jangan pakai plastik lagi. Tuh, lihat pada hancur semua. Ini akan kita bongkar. Setelah ikan nila, benih ikan nila ini panen, kita bongkar semua. Ini kendala kalau menggunakan plastik. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya menggunakan plastik biar awet. Pinggir-pinggir ini jangan kena matahari. Usahakan pinggir-pinggir ini terendam. Misalnya seperti ini. Ini kolam di sebelahnya ya, kita lihat. Ini masih ngegantung. Ini gantung. Ini juga tidak awet, nanti juga akan kita bongkar. Tapi biarkan dulu karena di sini banyak kolam, jadi satu-satu tidak mungkin semuanya kita bongkar. Pastinya satu-satu kolam. Karena setiap hari ada benih, setiap minggu maksud kita ada benih yang keluar dan juga ada benih yang masuk. Kita juga masih kekurangan kolam di sini. Untuk kolam ini yang dulunya, mari kita lihat. Nah, ini. Ini dulu juga pakai plastik. Sekarang alhamdulillah kita sudah dicor. Di dalamnya sudah tidak ada plastik lagi. Kita cor. Pinggirnya sudah diaci semua. Kemudian kelihatan lebih rapi.
dibanding dengan plastik. Untuk biaya, kalau pakai plastik sangat murah, menurut kita sangat ringan biaya. Tapi kelemahannya ya seperti inilah, paling 1 tahun paling kuat, bisa lebih dari itu 1 ataupun 3 tahun, tapi jangan sampai plastik gantung seperti itu, harus terbenam di air ini. Semuanya di sini, yang khususnya untuk pembesaran benih, dulunya kita memakai plastik. Tapi tidak apa-apa karena ini sebuah pelajaran juga. Kalau dibandingkan dengan kolam terpal, kelemahannya kalau menurut kita air itu cepat sekali susut. Tapi kalau dengan plastik dia lebih awet. Cuman ya itu, kalau plastik tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, dia akan rapuh karena mengandung bahan plastik yang tipis. Yang kita lihat sudah mulai kita bongkar. Tapi di sini ada benih sedikit. Nanti kita bongkar, kita cor. Semuanya sudah disiapin, semen termasuk juga pasir di sana. Mari kita lihat yang lainnya. Ini seperti apa? Sama. Satu lagi kelemahan dari plastik, karena dia bahan tembus, jadi matahari langsung menyentuh dasar kolam ataupun pinggir-pinggir, dia cepat sekali tumbuh rumput. Seperti ini. Nah, rumput ini juga merusak plastik. Dia tumbuh di dasar kolam, kemudian dia menembus plastik. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kalau itu tidak masalah, kalau dari pengalaman kita, dengan tumbuh rumput seperti ini juga tidak berpengaruh dengan kolam ini. Dia tidak akan kering, masih dibilang aman. Karena dari bekas kotoran-kotoran ikan menutupi rongga ataupun ruang-ruang yang bocor itu, kalau hanya bocornya seukuran lidi, dia akan tertutup dengan sendirinya. Beda dengan plastik. Ini tuh rumput-rumput. Padahal belum begitu lama kolam ini dibangun, sudah rusak. Tidak sampai 1 tahun sudah rusak. Ini sini kerja bisa 2 kali. Kalau menurut kita sebaiknya, khusus untuk kolam hebel, kalau tidak tertutup di atas, jangan menggunakan plastik. Lebih baik menggunakan ataupun langsung dicor saja, dicor di bawahnya. Jadi biaya hanya sekali, agak memang biaya di awal agak besar, tapi hanya sekali. Kalau ini plastiknya tidak begitu mahal. Satu kolam ini sekitar 120.000 plastik. Kalau tidak salah di sini sudah panen benih ikan nila sekitar 4 kali. Ini banyak sekali. Alhamdulillah. Kalau pertumbuhan benih di kolam plastik bagus, kalau kita lihat tidak ada masalah, sangat bagus. Cuman tidak bisa diisi air yang tinggi karena pinggir-pinggir sudah pecah, plastiknya sudah pecah. Jadi kita isi seukuran begini aja. Kalau memang ada hujan, airnya juga keluar lewat rongga-rongga, lewat pinggir-pinggir, dia tidak penuh. Sebenarnya kita sudah punya ukuran di sana, di belakangnya. Kalaupun ada air tidak penuh, pasti seukuran ini. Inilah kelemahan
kolam yang dilapisi plastik, baik itu ya kolam terbuat dari hebel ataupun kolam yang terbuat dari bambu, bata, dan yang lainnya yang dasarnya itu berbahan plastik, kelemahannya seperti ini. Jadi kalau menurut kita ya sekitar 8 bulan sudah harus diganti. Cuma kalau plastiknya tertanam di bawah, waktu dikuras dia masih utuh. Kalau kita mau ganti, ya nggak mungkin kita ganti separohnya. Namanya plastik sekaligus. Ini kelemahan yang fatal kalau kita memakai kolam yang berbahan dasar plastik. Cukup sekian dulu dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi Anda semua yang mau membuat kolam yang berbahan dasar plastik. Ini pengalaman kita. Kita tidak hanya berbicara di YouTube saja, tapi pengalaman sendiri. Ini 1, 2, 3 sebelumnya, 4, 5, 6, 7. 7 kolam, semua dari plastik.